Ini ada bulu dada, coy. Ada bulu dada. Berarti dia nih kayaknya. Dia kayaknya transgender nih. Menurut aku ya, soalnya... Hai guys, welcome to channel aku. Finally, bertemu dengan aku Andi. Dan kali ini, aku akan kembali lagi ngebahas tentang wanita muslim yang menghina agama Islam. Kemarin kita sempat bahas, aku lupa siapa namanya, nanti aku taruh. Nah, kali ini ada yang baru lagi nih. Entah mereka nih janjian atau enggak, tapi kok dalam waktu yang berdekatan muncul sosok wanita berhijab yang merilis lagu-lagu yang bertemakan Islam, tapi kayak emang niatnya menghina agama, kayak sengaja judulnya tuh kayak dibelokin atau liriknya mungkin yang isinya kata-kata makian, cacian, dan menyekutukan Allah. Ini parah banget sih guys, karena kayak... Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan notifikasinya agar kalian gak kehilangan sekali upload terbaru. Dan tanpa lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Oh guys, jadi ini akun YouTube-nya. Untung belum di-report ya, jadi masih ada. Kita akan tengok-tengok, akan mereview apa aja sih yang di-upload di channelnya ini. Nah, namanya Sista Khalifah Topic nih. Udah jelas. Wow, ada 29 video nih. Tuh. Coba kita lihat. Oke, nggak ada bio yang aneh-aneh. Nah, coba. Ini dia kayak fotonya itu kayak dia kayak begini hormat gitu loh, pakai baju pink-pink gitu. Ini dia bendera apa ya, kayak pinky-pinky terus biru. Emang ada? Oke, coba kita klik. Belanja sekarang sampai 15 November untuk dapat kesempatan bawa pulang salah satu grand prize. Allah is just... Apa itu kok? Allah is black, Allah is trans. Dia bilang gitu. Maksudnya Allah itu trans. Ini apa sih? Dan dia bilang kayak dia Allah. Dia sebut kalau dirinya Allah. Coba kita dengerin. Buset. Ini judulnya aja udah lihat. Allah is a black trans woman. Transgender. Black woman lagi. Maksudnya siapa dia? Bentar. Jangan-jangan dialah trans woman-nya, black trans woman. Soalnya lihat. Ini ada bulu dada, coy. Ada bulu dada. Berarti dia nih kayaknya. Dia kayaknya transgender nih menurut aku ya. Soalnya dia mention kalau I am Allah gitu loh. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, gak usah didengerin sampai full ya. Oke, ini ada 12 song. Oke, ini dari fotonya aja terlihat kan guys. Dia kayak bajunya daging-daging babi nih kayaknya. Ini ada babi di sekitarnya yang mau makan ini dagingnya. Ini lagunya jadi ada 12 loh, wow. Escape the pig farm, boycott or not. Chance, Hamas. Hamas dungen. Palestine at Queen. Unrealistic standards, no no square. LGBT for Palestine. Apa ini? Gaza stripper, astagfirullah. Towel head 7. Aku speechless sih. Ini baru judulnya aja loh. Gimana isinya ya? Coba kita ini yang menurut aku membanggakan. Ini oke. Okay. Yang ini dulu ya. I'm so over them. Which world does Islam support you? Can you stop playing pretend? Calling America oppressive, calling Christianity hateful. I'ma hold your hand while I tell. Aduh, mohon maaf ya, aku kurang ngerti nih artinya apa. Oke, yang ini astagfirullah. I'm feeling freaky. Outside my window, I see old black man green peeping. I asked him, Zane, he said he was on the. Ini judulnya astagfirullah, tapi liriknya membanggakan. Coba kalian yang tahu liriknya, tolong spill di komen. Kira-kira lagu yang kita putar tadi tuh bahas-bahas apa aja ya? Ini juga.
Ya Allah, ini covernya. Ini apa judulnya? Mia Khalifa. Mia Khalifa kan artis film begituan. I'm Allah. I'm Allah. Coba kita lihat. I'm not a man. I'm not a woman. I am not Muslim. I am not Christian. I'm not a Jew. Oke, ini kucingnya berisik banget, guys. Mohon maaf nih. Mohon maaf ya kalau terganggu. Tuh, coba kita dengerin. I'm not a man. Oke, aku bukan laki-laki. Aku bukan perempuan. Aku bukan muslim. Bukan Kristen juga. Aku... Aisyah. Ini juga judulnya Aisyah. Mashed potato, Allah. Kenapa judulnya nyelana-nyelana ya dia? Segala-segala mashed potato dibawa-bawa gitu kan. Ini lagi. Segala iklannya, mohon maaf nih guys. Numpang iklan, numpang lewat dulu nih. Aku gak mau dengerin ah. Ini juga apa lagi nih? Nih. Burha Bedi. Ada lagi enggak? Kesini. Wah, banyak ya. Arab Muhammad, ya Allah, forgive me Allah. Tapi posenya ini ya Allah. Ini aku teringat sama, aduh, aku lupa deh. Dulu aku pernah bahas yang begini yang di TikTok, guys. Siapa yang namanya? Aku lupa, nanti aku taruh gambarnya di sini. Kalau kalian ingat, aku pernah bahas itu yang di TikTok, tapi ini versi lagunya mirip-mirip juga kayak. Ya Allah, semoga dia diberi azab yang pedih ya. Mungkin nggak di dunia tapi di akhirat ya guys. Sumpah ini membanggakan banget loh, banyak loh ternyata lagu-lagunya. Ini kalau misalkan kita dengerin satu-satu, bisa videonya bisa berapa puluh jam nih dengerin lagunya satu-satu. Ya pokoknya lagunya jelek lah. Udah, kalian nggak usah dengerin, kalian cukup report aja. Report ya kalau bisa ya guys. Oh guys, kayaknya sekian aja pembahasan kita tentang channel Sista Khalifa ini yang bener-bener kayak stres banget di luar. Nurul banget, ini lebih-lebih stres dari yang kemarin sih. Kalau kemarin kan lagunya cuma 10 ya, tapi ini ada puluhan, ada banyak lagunya. Ya Allah, dan pose-posenya, aku curiga dia transgender sih, soalnya tadi dia sempat mention itu. Gimana guys, menurut kalian? Coba komen di bawah. And thank you so much for watching and I'll see you in next video. Bye-bye!